kita bertindak hasil daripada aduan awam dan juga risikan kita. Risikan ini amat penting sebab mereka ni ada modus operandi dia lah. Mereka ada CCTV, dia ada lapisan pintu yang ketat sangat punya security dia. Amat sukar untuk kita nak pergi untuk buat enforcement. Jadi kita perlu ada risikan yang lebih detail lah. Di mana dia masuk, di mana dia keluar dan sebagainya. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat 32 tukang urut yang rata-ratanya mereka ni urut batin. Buktinya adalah kita dapat temui kondom-kondom di bilik-bilik tertentu dan tilam ni memang tilam bukan untuk masas, tilam untuk membuat urut batin. Ini yang kita rasa tidak ada kewajarannya kerana ini beroperasi di kawasan yang komersial di kawasan Bandar Puteri ini. Premis ini memang dia ada dua tingkat. Yang tingkat pertama ni agak bersih lah, tidak ada apa berlaku. Tapi mereka ada akan letak display untuk mempamerkan gadis-gadis orang overseas ni, tukang urut Vietnam sebagainya, dengan pakaian yang agak seksi lah. Dan urutnya berlaku di tingkat atas. Dan pintu rahsia tu penting. Pintu rahsia ni kita tak dapat kena pasti, melainkan kita dapat signal ada pintu yang macam dinding tapi pintu macam kita nyatakan tadi. Inilah modus operandi dia, supaya kita nak pergi tu, kita nak cari pintu keluar ke mana kita pun tak tahu. Dia kata tak ada apa berlaku, mana ada, tak ada apa-apa. Cuma kalau kita pergi tengok, rupanya dia ada pintu untuk naik ke atas, satu untuk urut, satu untuk melarikan diri daripada pihak berkuasa.